kita dapati bahawa ramai daripada pegawai kerajaan sama ada dengan sukarela ataupun tidak mengambil bahagian dalam pilihan raya berkempen untuk parti Barisan Nasional. Kita berasa sangsi tentang loyalty mereka dan sama ada mereka masih pegang kepada dia punya loyalty kepada parti yang lama, kerajaan yang lama ataupun kerajaan sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 100 Hari Malaysia Baharu. Dan dalam konteks ini, di era Malaysia Baharu ini, kita tidak mahu lagi, tidak lagi hashtagnya ataupun hashtag juga never again, melihat berlakunya korupsi besar tentulah, kecil pun kita tidak mahu. Dan semua ini kita perlu pastikan kerap dibincangkan bagaimana integriti itu memainkan peranan yang begitu penting bagi memastikan korupsi ataupun rasuah dapat dihentikan, diperangi dan sebagainya. Tapi ada juga yang berpandangan selagi ada manusia ini tidak boleh diketepikan, pasti akan berlaku. Jadi di mana kita nak berdiri? Mudah untuk kita bincangkan di garis masa atau di kedai kopi, tetapi kalau kita memimpin kerajaan, bagaimana kita nak masukkan perkara itu, pemikirannya, pelaksanaannya dalam struktur, dalam sistem, saya tidak pandai hal ini. Tentunya saya perlu berbincang dengan orang yang pandai. Orang yang pandai itu adalah saudara Walter Sandoso, bekas panel penasihat pada Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia dan lama berkerjaya dalam bidang audit dalaman, memegang pelbagai jawatan dalam persatuan dan tempatan dan antarabangsa sejak mendapat pendidikan di tahun 70-an di UK, di Manchester. Tetapi lebih penting lagi, ini era masyarakat madani ataupun masyarakat civil. Dan saya rasa saudara Walter juga perlu saya kenalkan sebagai seorang aktivis masyarakat sivil kerana beliau kerap menulis kepada akhbar, media dan sebagainya. Saya nak bermula dengan soalan yang menghantui kita semua sekarang ini. Sejauh mana dan seburuk mana rasuah dan korupsi di negara kita? Ini satu persepsi yang yang mana kita boleh nampak tu dalam Transparency International, International Corruption Barometer Index, yang itu mengatakan kita punya ranking tu dah dari nombor 55, 56 dah turun hingga ke 62. So kalau kita bandingkan secara terus persepsi indeks ini, kita kena ingat, oh mestilah negara ini teruk. Tapi kita kena put it in context. Context secara lain-lain negara pun. Okay. Dekat ASEAN, kita ni nombor dua saja. Bukan yang teruk sekali secara dalam ranking yang 10 ke apa. Kalau South Asia punya konteks. So, semua ini kita kena tengok dalam konteks, bukan secara terus apakah ranking dia. Dan dari ranking itu kita kata, oh lah, Malaysia ni teruk sangat tu. Ada rasuah, kita tak kata tak ada rasuah langsung. Tapi sejauh manakah rasuah ini sedang dikawalkan atau sedang dibenteraskan oleh MACC dan lain-lain pihak. Okey. Walter menulis tentang convention ataupun pertemuan IACC di Putrajaya. Yeah. Walter juga menyentuh dalam tulisan itu, ini dulu ya, sebelum pun berlakunya era Malaysia Baharu ni, sebelum PRU14 pun, tentang betapa kita perlu memikirkan perkara ini. Satu MDB, siapa yang memerintah, kuasa eksekutif, perlu tak ambil cuti ketika siasatan dijalankan dan sebagainya. Right. Okey, kini, in English it's fast forward. Right. And with hindsight, looking back, maknanya dengan kebijakan dan pengetahuan yang kita ada sekarang, melihat kembali ke masa itu. Yeah. What would you have done? How would you have done it? Macam mana jika boleh kembali ke masa silam itu, apakah yang akan dilakukan berbeza? Pada masa silam tu, kalau kita tengok apalah kita patut kena buat pada masa itu,
dan menimbangkan apa-apa yang telah terjadi. Mungkin salah satunya ialah apa tu separation of powers. So dekat sana dari segi separation of powers ini kadang-kadang secara MACC juga kita tengok the head of MACC itu di bawah civil service. Yeah. So dia ni dianggap just another civil servant. Mm-hmm. So kalau dianggap just another civil servant, security of tenure itu satu perkara yang penting yeah. Kerana kalau di bawah pemerintahan civil service ke apa, bila-bila kalau ada masalah yang buruk tu, dia boleh di transfer atau hantar ke mana-mana tempat lain. Ya. Kalau secara dapat apa tu independence macam judiciary judges dan sebagainya, dia punya security of tenure tu akan lebih kekal kerana orang tahu kita tidak boleh transfer orang sesuka hati ke apa tu. So itulah salah satu perkara yang patut telah dibuat pada masa itu, yang MACC should be an independent body. Okay. Independent dari semua segi, yeah. Dari segi peruntukan, dari segi reporting line, okay. Dan dari segi mana-mana tempat yang MACC itu buat apa tu investigation. Okay. Janganlah ada orang yang masuk dalam. Berikan dia ruang. Ya. Dan pastikan kebebasan, betul. Tetapi adalah juga orang yang menyelia. Ya. Itu kita pegang pemikiran itu, kita rehat sebentar. Tapi bila kembali, masalahnya perkara ini dah berlaku. Jadi, saya nak minta pandangan Walter, adakah kita hanya melihat pada yang paling atas? Tetapi sistem yang ada, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia juga dibina bertahun-tahun. Penyelidikannya, pertemuan, ya. Saya sendiri mempunyai peluang untuk menemubual ramai pakar anti rasuah ya. Daripada pelbagai institusi antarabangsa, ya. ICAC Hong Kong, Kanada ya. Dan sebagainya. Jadi, takkanlah kalau kita tengok pada seorang individu. Tapi, kita juga perlu menilai apa berlaku dengan sistem-sistem lain yang ada pada ketika itu. Ya. Mereka semuanya diketuai oleh penjawat-penjawat masing-masing. Betul. Dan mereka semuanya mempunyai accountability. Yeah. Jadi sejauh mana penyiasatan terhadap apa yang berlaku seperti satu MDB ini harus dilakukan dan bagaimana itu harus dibersihkan sebelum kita membuka lebaran baru untuk bergerak ke depan. Saya nak minta pandangan Walter selepas ini kerana ini bukan lagi tentang individu tetapi untuk memastikan tidak ada seorang pun rakyat Malaysia teraniaya kerana habuan ataupun keterangkuman yang sepatutnya mereka dapat dalam pelbagai nilaian ekonomi dan sebagainya. Tidak dikesampingkan hanya untuk keuntungan segelintir. Dan itulah bahayanya rasuah. Kita bincangkan selepas ini. Anda masih lagi menonton 100 Hari Malaysia Baru dan Pejabat Perdana Menteri telah pun menyiarkan suatu siaran akhbar yang mengumumkan penubuhan Pusat Governance, Integrity dan Anti-Rasuah, GIACC. Dan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Abu Kasim Mohamad, antara yang sudah pun berjumpa dengan pegawai tertinggi termasuk Yang Mahmat Perdana Menteri dan beliaulah yang akan mengetuainya. Soalnya sekarang, bagaimana dengan adanya GIACC dengan pelantikan baru mereka yang lebih berintegriti di SPRM misalnya, boleh memastikan bahawa kita boleh menghapuskan kekurangannya membawa ke tahap paling minima gejala rasuah ini dan pastikan ada integritilah terutama di kalangan penjawat awam dan juga golongan pemodal. Saya nak tanya soalan ini tentang satu MDB itu. Satu MDB ini tidak dapat dilakukan oleh hanya seorang. Dan ini juga saya nak minta kembali Saudara Walter pakaikan topi juru audit dalaman itu kerana apa yang dilihat oleh juru audit dalaman? Juru audit dalaman sentiasa melihat pada dokumen. Apa yang dilihat pada dokumen? Nombor
dan accountability. Betul. Accountability itu bergantung pada had kuasa ataupun level of authority. Yeah. Dan level of authority itu akan datang dengan jawatan dan right. juga pangkat. Dan setiap orang ada sistemnya. Iaitu tak payah MASCC pergi pun dah ada sistem. Kalau tender yang lebih sekian-sekian jumlah, maka yeah. perlu ada dua orang yang menandatangani. Begitu juga dengan akses kepada bank account bank dan sebagainya. Jadi dalam kes 1MDB, jika yeah. saya pakai pendekatan pemahaman itu right. kepada kes 1MDB, yeah. takkanlah kita hanya melihat pada seorang pemimpin. Yeah. Tentunya kita perlu melihat pada seluruh sistem, yeah. pada setiap dokumen, pada setiap tanda tangan. Jadi sejauh mana kita perlu pergi untuk 1MDB dan bagaimana GISCC dan MACC ataupun SPRM boleh membantu? Ini kalau dikira secara luas dia, kita sebagai yang dikatakan bukan satu orang saja yang can be to be held responsible. Kita dari segi audit dalaman, bila kita buat audit semua tu, kita tengok sebagai yang diceritakan di mana semua tempat mesti ada lebih dari satu orang yang ada role yang dia telah mainkan dalam saga 1MDB okay. itu. Apakah peranan itu? Bukan yang satu orang saja yang biarkan wang itu keluar dari negeri atau masuk ke dalam apa-apa segi. So, jadi bukan responsibility itu terletak kepada satu orang saja. Apa kita kena buat tu? Kita kena teliti MACC, kena teliti dengan secara mendalam yang ke mana mendalam yang mereka boleh pergi kepada yang what are the steps which were not taken properly, di mana orang telah menyeleweng dan membuat keputusan yang tidak mengikut dia punya levels of authority. So kalau dia dia telah melanggarkan peraturan dan juga apa-apa undang-undang negara, dia semua orang itu mesti dihadapkan ke mahkamah. Dan satu masalah bila hadapkan ke mahkamah, the trail of evidence itu has to be very clear. Kadang-kadang MACC bila masuk dalam perbicaraan daerah witness yang tentu ada yang cakap satu dan bila atas witness stand, dia tukar ceritanya. Itulah satu challenge yang sukar untuk diatasi. Tapi kalau buat homework secara betul dan secara luas, semua orang yang memainkan peranan besar ke kecil mesti dihukum secara rule of law sebagai Tun Dal kata. Dan ini rule of law itu mesti diagungi dan bukan witch hunting ke apa benda itu. So kalau buat secara itu, orang akan insaf bahawa sekarang ini Malaysia baru, kita tidak akan tolerate behavior yang tidak mengikut akal dan juga compromise integrity. Semua yang terlibat dalam apa-apa saga, 1MDB ke, tunnel ke, apa-apa projek tu, semua orang mesti akur kepada peraturan dan juga undang-undang yang masih ada. Terima kasih, Saudara Walter. Itu segmen kedua. Kita rehat yang terakhir. Apabila kembali dalam segmen terakhir, saya nak bentangkan pemikiran bahawa 1MDB ini berlaku membabitkan perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam ditubuhkan untuk mewakili, menjaga, tadbir urus, kebajikan setiap rakyat Malaysia. Jadi, jika ia sudah pun berlaku, kita tidak hanya boleh melihat pada satu kementerian kerana kerajaan ini ada hierarki dan piramidnya. Jadi, walaupun bukan kementerian untuk seorang pemimpin, tapi mereka tentunya melihat dan berkait di antara satu sama lain. Jadi, saya nak tanya itu kepada Saudara Walter kerana tadi kita cakap tentang audit dalaman. Ini kita nak bercakap pula lepas ini tentang integriti. Walaupun saya tidak menandatangani sebarang penukaran ataupun pengaliran wang, tapi jika saya mengetahui dan saya sebahagian daripada kepimpinan, tidakkah nilai integriti yang dicanang selama ini oleh Institut Integriti, SPRM, mengatakan bahawa
duduk diam tak berbuat apa-apa itu pun turut akan menyebabkan gejala rasuah berterusan. Mari kita bincangkan itu kerana kita mahu habiskan episod lama ini, cucikan semuanya dan bergerak ke depan. Rakyat tidak sabar lagi kerana mereka merasai kesempitan hidup sekarang bukannya esok. Jadi bagaimana nak pastikan semua itu boleh diuruskan, itu dibincangkan dengan Walter, terutamanya untuk perkhidmatan awam lepas ini. Masalah rasuah bukan hanya endemik untuk Malaysia, penterhadkan Malaysia. Untuk matlamat pembangunan lestari SDG, 17 teras utama yang digariskan oleh PBB, Perubahan Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka meletakkannya dan Bank Dunia, World Bank, melihatnya sebagai kalau tak berjaya, satu sebab yang paling utama iaitu rasuah. Dan mereka mengatakan bahawa setiap tahun 1.5 trilion adalah harga yang dibayar oleh individu dan juga perniagaan kepada usaha-usaha rasuah. Yep. Itu jumlah yang besar. Hutang negara 1 trilion pun orang tak tahu nak jangka macam mana besarnya itu. Tetapi soalan saya adalah semuanya sudah mengiktiraf, Bank Dunia, PBB. Tapi di Malaysia sudah ada satu kes. Dan rakyat sudah bersuara. Pimpinan sudah bertukar. Tetapi kita tak boleh undi keluar pegawai-pegawai kerajaan dan mereka yang berada dalam sistem kerajaan di mana kes ini berlaku. Jadi apa yang praktikalnya dilakukan oleh GIACC? Mungkin itu yang penubuhan GIACC itu. Betul. Dan mereka bekerjasama rapat dengan jawatankuasa khas kabinet untuk melihat pada integriti dan rasuah. Pada masa ini, the message is clear. Itu bermakna message telah disiarkan dalam semua cawangan, dalam semua channel yang mengatakan bahawa rasuah ini tidak akan ditolerate sebagai satu culture dalam civil service. Walaupun kita kata macam itu, integrity itu adalah sesuatu yang berasa dari dalam. Bukan dari apa-apa undang-undang yang dibagi. So, kalau kita nampak civil service itu sekarang kena insaf bahawa political masters are political masters. Tapi civil service are government servants. Kira they are the ones who will serve the government of the day. So kalau the tone at the top to correct, so siapa-siapa yang kerja sebagai penjawat civil service kena insaf bahawa the old ways are out. Kita kena tengok macam mana the new boss, macam mana dia punya fikiran, macam mana dia punya pandangan. So dari segi sana saja kita boleh buat civil service tu lebih responsible untuk apa-apa perbelanjaan yang diaturkan secara luas for the whole country. Dalam konteks itu, penjawat awam perlu memberi kesetiaan kepada eksekutif yang dipilih oleh rakyat. Betul. Tapi aliran kuasa yang sama itu juga akan menyebabkan orang, oh, itu kuasa besar, saya kena ikut saja apa dia katakan. Jadi di mana kita nak letak imbangnya, kerana kita tidak mahu lagi hanya meletakkan percayaan pada eksekutif. Betul. Kerana terbukti eksekutif boleh memesongkan keadaan jika berlaku. Betul. Tak, sebab itu kita ada cabang kehakiman dan cabang-cabang lain. Tapi dalam pentadbiran awam sekarang, kalau kita mengakui bahawa pencemaran masuk kuasa politik dan eksekutif yang terlalu tinggi. Yang merosakkan sistem, jadi tidakkah perlu dipastikan bahawa ada mekanisme untuk menghentikan kemasukan kuasa yang terlalu mendesak dan di luar batas? Pada masa dulu, civil service itu akan memberi nasihat kepada menteri-menteri yang datang secara baru atau secara
dipilih oleh kaum rakyat dan sebagainya. Tapi over the years, apa yang telah terjadi ialah the political masters atau menteri-menteri akan beri tekanan kepada civil service untuk buat ini atau buat itu yang kadang-kadang against the integrity of the country. So, dari segi itu, susah kerana kerja adalah prionasi. Okay. So, kalau civil service itu dapat apa-apa kesan yang buruk dari menteri-menteri, itulah telah jadi, mungkin telah terjadi dalam past administration. Tapi kalau kita tengok secara luas pada masa ini, menteri-menteri semua itu baru. Semua itu dipilih oleh rakyat atas stand of anti-corruption. So, kalau dari segi itu, penjawat awam yang ada pada masa ini, integriti kena dibimbing. GIACC itu kena buat kerja. Kerjanya bukan senang, tapi dia kena tengok yang mana dia punya gaps. Walter, ada banyak cara juga kita boleh gunakan teknologi, nipiskan lapisan birokrasi. Betul. Itu selalunya rasuah mengambil peluang di situ. Right. Tapi satu perkara sebelum kita habiskan, kuasa rakyat, power of the people. Yeah. Jika rakyat diberikan ruang untuk lebih turut serta, participating dalam urus takbir atau takbir urus. Right. Kuasa rakyat tu is extremely important. Kadang-kadang rakyat kata, oh, tak adalah, cara itu saja kita kena buat. Simple example, dapat pasport. Dulu kena tunggu. Tapi sekarang ini, semua dibuat secara elektronik. So, bila dibuat secara elektronik dan ada prosedur-prosedur yang tetap, tidak ada ruang untuk orang offer bribes atau buat secara cara-cara yang tidak berintegriti. Okay. So, Walter kena datang lagi. Itu sahaja masa yang kita ada. Ada dua benda yang Walter pernah tulis banyak kali kepada media, iaitu satu, undang-undang untuk akta bagi memastikan dana yang diberikan kepada parti individu politik. Juga satu akta untuk melihat kepada abuse of power ataupun tidak menyalahgunakan kuasa pada penjawat awam dan juga mungkin pada eksekutif. Itu kita bincangkan di hari lain. Terima kasih banyak kepada anda menghabiskan waktu di hujung minggu untuk menonton 100 Hari Malaysia Baru edisi ini. InsyaAllah malam nanti kita akan masih bersama dan kita bawa kembali pemimpin politik untuk kita letakkan di sini dan soal mereka tentang era Malaysia Baru. Jumpa lagi.